pencacahan. Untuk apa belajar kaidah pencacahan ini? Tujuannya supaya bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Sehari-harinya banyak nanti, nak. Ya, akan banyak sehari-hari, masalah sehari-hari itu. Jadi tujuannya Ananda bisa menyelesaikan. Contohnya yang mana, Bu? Misal nih, anggaplah kamu kerja di Samsat atau di kantor ya yang di nomor-nomor polisi, mau di Samsat bagian buat nomor polisi mobil. Ya. Jadi kamu diminta itu mau dibuat nomor polisi, tapi ketentuannya dikasih tahu. Nomor-nomor yang dipilih adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu dulu deh. Nomor 1 sampai 6. Terus terdiri dari 3 angka. Nomor plat polisi terdiri dari 3 angka. Dipilih dari angka 1 sampai 6. Dan di belakangnya 2 huruf untuk Jakarta Timur. Karena Timur kan lain kodenya. Timur lain kodenya. Jakarta Utara lain kodenya. Kalau dulu bebas. Kode Timur, Utara, Selatan boleh. Kalau sekarang sudah tertentu. Nah, seperti itu. Atau misalnya nih, dari anak ibu ini, oh ya, untuk mengikuti uji coba asesmen nanti di bulan November, akan dipilih dari IPS mewakili SMA 14, ketentuan, yang dipilih dua laki, satu perempuan. Kira-kira berapa banyak cara memilihnya? Nah, kita nanti akan ke sana. Itu contoh-contohnya ya. Jadi, Ananda, tujuannya nih, Ananda akan dapat menggunakan kaidah pencacahan. Oke. Bu, yang mana aja kaidah pencacahan itu? Nah, kalau kaidah pencacahan menghitung, tuh kan, kaidah pencacahan mencacah, menghitung, ada beberapa cara. Yang pertama, boleh dengan diagram pohon. Kenapa disebut diagram pohon? Karena bentuknya seperti pohon. Pohon itu ada batangnya, ada cabang, cabang bercabang lagi, maka disebut diagram pohon. Yang kedua, ada dengan tabel. Tabelnya ada mendatar, ada tegak. Jadi dipasang tegak mendatar ada berapa. Terus ada lagi dengan perkalian. Perkalian yang bagaimana? Misalnya, banyak cara memilih kejadian A, dikalikan dengan banyak cara memilih kejadian B, tinggal dikali. Itu namanya perkalian. Nah, sebagai contoh, lihat materimu di situ. Ya, ada materimu, ada materi kita di situ. Misalnya nih, salah satu dari anak ibu ini mau pergi ke tempat doi. Atau belum doi sih, Bu. Tepatnya baru PDKT. Ya kan? Anak ibu, Ivander baru PDKT ya. Nah, Ivander siapa yang didekati sekarang? Ada? Belum ya? Harapan ibu, oh jangan PDKT dulu Ivan. Takutnya nanti Ivander juga iya-iya banget, gak taunya dia nolak. Waduh, pas nanti mau ujian-ujian kelulusan, aduh langsung drop karena ditolak ya. Betul Bu. Iya, jangan disimpan, disimpan didekati. Terus ada ngomong, Aron gini, sama refleksio, Bu tapi ini soal hati, gampang atasinya. Caranya gimana? Tulis surat cinta, kamu tujukan ke dia, tapi jangan pernah kirim. Umpetin di lemari. Dilipat-lipatkan mana, umpetin deh. Kirim. Yang kedua kirim, seolah-olah dibalas. Yang ketiga dikirim. Nanti lama-lama bisa hilang kok, ya. Jangan ada dulu deh. Fokus, belajar. Tujuan kamu, PTN menunggu kamu. Mau di UI, mau di Unpad, mau di Undip, mau di mana-mana, terserah ya, yang penting dapat negeri. Apalagi kalau dapat di UI, di Unpad, aduh keren banget itu ya, perjuangnya saya. Nah, kita kembali tadi materinya kaidah pencacahan. Di founder itu mau ya nggak usah mendekat-dekat ya, paling tidak dia mau ke rumahnya, mau ke rumah saya lah, dia jalan-jalan sebetulnya, mau tebar pesona dia. Nah, di sini Vander ada punya 4 baju. Anggap bajunya dinomorin, daripada pusing nulis merah, kuning, hijau, biru. Tuh, misalnya kemejanya. Lalu celananya,
kelalannya itu ada hitam, putih, grey, abu-abu, ya. Kira-kira berapa pasangan yang bisa, pasangan baju lana yang berbeda yang dipakai Evander? Lihat di situ. Jadi baju satu anggap bajunya warna merah. Baju merah dulu, Bu, celananya yang diganti. Bajunya tetap merah, celananya yang putih. Celana nomor dua maksudnya. Bajunya nomor satu, tapi celananya nomor tiga. Jadi bajunya merah, anggap nomor satu merah ya. Celananya abu-abu. Nggak nyambung, Bu, nggak urusan. Yang penting ganti warna. Nah, untuk baju pertama kan sudah ada tiga pilihan. Lalu dia lihat lagi. Ah, pengen dong kalau aku difoto nanti beda-beda warnanya, oke? Okay? Dia pakai baju kedua, baju warna kuning, celana hitam. Uy, keren banget, ngejreng. Oke, okay. Baju kuning, celana putih. Oke, okay, masih oke. Okay. Baju kuning, celana abu-abu. Kira-kira seperti itu. Nah, yang ditampilkan itu, lihat, nah, bercabang dia, itu namanya diagram pohon, ya. Diagram pohon. Yang kedua, nah di situ ada 12 ya, 12 cara memasangkan baju 4 dengan celananya 3 ada 12. Lalu lihat, nah kemudian ada pakai tabel di bawahnya. Tabelnya dari atas datang kolomnya baju ketemu dengan celana, maka baris pertama kolom pertamanya, jadi kolom kedua kalau dari gambar ya, baris 2 kolom 2. Jadi baju pertama dengan celana pertama, baju kedua dengan celana pertama boleh kalau dia mendatar. Baris kedua, baju pertama, celana nomor dua, kira-kira seperti itu dan seterusnya. Nah sekarang bajunya 4, celananya 3, pasangan yang boleh dibuat ada berapa sayang di situ? Lihat materi kita, lihat. Sudah dibuka ya? 12. Yang ketiga, aduh ibu kalau kayak gitu ribet banget, lama, kalau ulangan nanti gimana itu. Nah, ada langsung dikalikan. Ya, nah nanti kira-kira seperti ini boleh dibuat soal cerita untuk soal assessment nanti. Ada dibuat. Oh syaratnya begini nih, dibuat putar-putar cerita kemana-mana nggak taunya hanya cara kombinasi. Nanti kita buat contohnya ya. Nah. Itu ada tiga cara, pertama diagram pohon, lalu ada diagram pakai tabel, yang ketiga udah kalikan deh Bu. Dikalikan banyaknya baju, kali banyaknya celana. Nah contoh kedua, misalkan ya ada di situ mau bikin nomor polisi, nih nomor polisi, dan ini nomor polisi suka banyak loh nak, ya. Nomor polisi, anggap kamu mau ditentukan buat nomor polisi kendaraan di Jakarta terdiri. Jadi ini harus dibaca sayang. Apa syarat yang diminta? Nah, yang diminta terdiri dari 4 angka 2 huruf. Nah, sesuai syarat itulah yang Ananda buat. Lalu dibuatlah begini. Gua harus tutup ini. Karena kok ditutup Bu? Oh ya, anak-anak pada belajar di rumah. Ada 3 orang. Jadi rempong kalau ibu masing-masing cari posisi. Jadi sesuai ketentuan, lihatlah. Karena disebut 4 2 huruf untuk ya, kelihatan nggak papan kita sayang? Jelas? Kelihatan Bu, jelas. Terima kasih. Jadi Jakarta saya sediakan satu kota, lalu ini 4 angka harus 4 kota, gitu nah. Ini kan 4 angka di 4 kota, 2 huruf, ini 2 angka. Nah, ini Jakarta, kode Jakarta, huruf D, betul? Pasti huruf D, misalnya D131, tuh, mobil B1, kalau ada parkir D14, B131, bla bla bla, tuh. Kalau B1 gitu kan? Tapi sudah pasti huruf B,
maka di sini saya isi angka 1. Jelas. Kenapa angka 1? Karena untuk jatah huruf pertamanya huruf B. Nggak ada huruf lain selain huruf B. Jelas? Jelas, Bu. Cuma satu pilihan. Pilih satu-satunya hanya huruf B. Lalu kalau di sini, yang dipilih pilihan dari 1 sampai dengan 9. Jadi ada 9 pilihan. Angka ya. Bu, angka kan 10. No. Enggak ada begini loh. B0001. Ini kan bukan terdiri, kalau kosong di depan, dia bukan 4 angka lagi. Tetapi ini kan satu angka loh. Bu, no, enggak pernah dia nol. Langsung buat angka 1. Ya kan? Jadi, di sini cuma 9. Angka 0 tidak boleh di depan untuk nomor plat itu. Paham? Lalu kalau di sini ini 10. Kenapa 1 sampai dengan 9? Ini bukan 1, dari 0. Ini 10. Ini 10. Loh, kok bisa, Bu? 0 sampai dengan 9 ada 10 pilihan. Boleh. Misal ini dipilih 1. Yang berikut 0, boleh. Ini huruf FA, maka dibaca biola. Boleh. Tetapi 0 di depan enggak boleh. Jelas? Maka terpilih angka 0, boleh. Dari 0 sampai 9. Ya, ada 10 loh. Dari 0 sampai 9, dari 0 sampai 9. Nah, di sini boleh di 26. Ya, 26. Kenapa hurufnya ada 26? Ya, huruf pilihan apa? Huruf pilihan A sampai dengan Z. Ini juga sama. 26 huruf. Pilihan A sampai dengan Z. Jelas, nah? Tetapi kalau saya ganti soal, kalau saya ganti ya. Nah, boleh saya hapus? Paham ini, Nes, ya? Ini udah paham? Paham, Bu. Tapi gambarnya ngeblur banget. Iya, Bu, gambarnya. Iya, Bu, gambarnya ngeblur. Tadi udah jelas katanya ngeblur. Oh ya, lampu cahaya belum. Nah, itu pasti. Harus setting ulang. Udah? Belum? Udah, Bu. Belum? Udah jelas. Oke. Jadi, pilihan pertama ada 1 karena hanya 1 huruf dong. Hanya huruf B. Jakarta itu nggak pernah A, sekian-sekian. Enggak. Atau BK. BK itu dari kampung ini, Bu Medan. Ya. B, kampung Medan. Kalau Jakarta hanya huruf B. Kalau A, Banten. Gitu? Kalau F, Bogor. Cuma satu huruf tuh. Kalau D, Bandung, Jawa Barat tuh. Ya, Bandung, D. Gitu. Nah, kita lihat. Ini 9, ingat tidak boleh dipilih angka 0. Ya, kalau di sini boleh 0, boleh. Dari 0, boleh 0, boleh 1 sampai 9. Sini boleh 0, 1 sampai 9, sini boleh. Ini hurufnya. Dan, andai saya ganti. Saya ganti, nih. Nomor boleh saya ya? Misalnya nomor polisinya mau dibuat nomor plat mobil atau nomor polisi mobil ya terdiri dari 3 angka untuk Jakarta Timur. Kayak sekarang nih, jadi kamu punya pengetahuan umum. Jakarta Timur itu kodenya apa? Jawa.
terdiri dari 3 angka berarti 3 tempat. Dan diikuti 2 huruf. Nah, ini 2 huruf, ini berarti 2 tempat. Maka C2, Jakarta. Jakarta, 3 angka, 2 huruf. Untuk timur, itu yang diminta soal. Maka saya buat satu kota, ini 3 angka, 3 tempat. 2 huruf ini 2 tempat. Tetapi karena ini timur, itu dikasih kode T, jadi cuma satu, tidak ada pilihan. Ya, itu Jakarta Timur pasti ngomong kalau diawali T. Kalau P dia pusat, kalau F, A, F, O itu nomor khusus, bayar dia. Dibayar. Kalau dulu nggak bayar, ibu beli sekali. Setiap 5 tahun, bayar ibu. Semakin kecil nomornya, semakin bayarnya tinggi. Satu nomor, bayar dia 20 juta. Oke, yang di sini 26 ya. Sini, 1, huruf B ya. Huruf B, paham ya? Ini, 9. Di sini, lalu dikalikan, maka ini hasilnya 26 kali 9, 270 kurang 54. Oh, 270 kurang 54. Anggap, saya anggap ini 30 kali 9, 270. 34 kurang 36. Berarti 2400. Kalau ini 3 angka. Tetapi, kalau ini sekali, terdiri dari 3 angka yang dipilih dari angka 1 sampai 6. 1 sampai 6, berarti di sini 6. Di sini 6. Di sini 6. Dengar? Ngerti, nak? Karena angka yang dipilih dari batasin 1 sampai 6. Kalau ini angka nggak dibatasi, banyaknya angka berapa? 10 angka. Tetapi, kalau depan ini nggak boleh 10, kalau nggak boleh. Paham, sayang? Dikasih paham, Bu. Paham, Bu. Jangan gitu dong. Atau anak ibu belum sarapan ya? Biar saya kirim nih sarapan. Belum sarapan, saya? Oke, depan ya, nak. Nah, yang berikut lihat. Ada. Itu kita jalan-jalan dari kota nih. Dari kota A ke kota C melalui B. Dari kota A ke C melalui B. Maka banyak jalan dilihat, A ke B ada 5, disambung dengan 3. Kalau dibuat dengan diagram pola, A ke B1, atau A1 nih, A1 ke B1. Misalnya A ke B yang dinomorin. Jadi misalnya sini itu. Saya hapus ini ya, Nak. Boleh hapus, sayang? Iya, Bu. Boleh? Iya, Bu. Nah, tapi ulang lagi. Tabur lagi. Halo? Iya, Bu. Hah? Nggak jelas. Berubah lagi, nggak jelas. Tadi ngeblur banget, Bu. Hah? Tadi ngeblur banget. Sekarang? Masa ibu harus jalan? Oh, nggak boleh saya sentuh itunya. Nggak boleh goyang. Ini udah jelas? Udah, Bu. Ngeblur. Udah, Bu. Hah? Udah. Udah, Bu. Oke. Nggak boleh digoyang-goyang. Itu gimana ya? Tulis nggak goyang ya? Ngawur aja ya. Jadi itu ada begini. Ah, ada jalannya 5, 2, 3, 4, 5. Ini ke kota B. Ke kota C-nya 2 ya? Ya, 2 atau 3?
Tiga, Bu. A dan kotak B. Kotak B-nya 2 nih. Kotak C-nya berapa dari D? Ada 4. Jadi boleh aja dibuat A1, A2, A3, A4, A5. B1, B2. A1, A2. Nih. Berarti ini bukan 2 lagi, tapi yang ke-6 dengan yang ke-7. Kalau ini 1, 2, 3, 4. Maka kalau kita buat tadi dalam form, A itu ke B, ke B-nya ada berapa cara nih ke B? 5 di B. Ke B1, ya kan? A1 ke B. Jadi buat A1, B1, C, ya kan? A1, B1, C. Gitu. B ke C-nya ada 3, Bu. A? B ke C-nya ada 3. Ya, misal begitulah ya. A1, B1, C. A1, B2, C. Ini 2. A1, B3, C. Bisa kan? A1, B3, C. Boleh begitu. Tapi kan lama banget. Kasihan anak ibu. Maka langsung dicari. A ke B itu 5 cara, B ke C itu 3 cara, dikalikan, jadi 15. A ke D 2 cara, B ke C 4 cara, dikalikan, A, B, C itu 2 kali 4, 8, lantas dijumlah. Itu namanya perkalian. Oke, untuk itu, Miss kayak kirim soal, coba dulu, nanti kita lihat pakai cara apa. Ya, masing-masing nih. Coba dulu. Nah, wajan dulu ini mana? Oke, coba kerjakan, nanti kita bahas-bahas nih, supaya makin paham. Ibu, kenapa sih langsung? Nah, ini harus banyak latihan soal, kalau enggak, aduh, ampun. Karena nanti diganti-ganti kata-katanya, jadi kalau anak ibu enggak ada variasi soal, repot kamu. Nih, kita mulai nomor 1 ya. PS. Coba kita baca, nah. Baca semua sudah ada di WA kita. Kita masuk ya, sayang. Oke, sudah ada ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita mulai benar. Nomor 2 dulu, nomor 2. Nih, nanti lama-lama anak ibu pada pinter nih. Nah, ibu diarahkan ya. Ntar saya cari. Ada soalnya. Soal kira-kira. Dengarkan tiga. Berisik. Coba kalau ulang tahun Abi lagi rame. 2 menit lewat. Ya, jadi bernilai kurang dari 400. 400 berarti ratusan sediain 3 tempat saya. Harus 3 tempat ya. Jadi kurang dari 400, boleh 300, 200, 100. Tapi Bu, 200, 100 nggak ada angka 3 dengan angka 1 dengan angka 2. Jangan dipilih. Yang dipilih dari angka 3, 4, 5, 6. Jadi di ratusan hanya angka berapa, Nak?
Tiga. Tiga. Ada berapa pilihanmu? Cuma satu. Cuma satu ya, bukan angkanya. Tapi banyak pilihannya cuma angka satu. Tulis satu. Paham? Gitu? Ambo. Paham? Nah, kira-kira gini, nah. Supaya paham ya. Kamu lagi. Lama-lama tak tendang aja. Ibu nanti ngomong kali pakai itu aja. Pakai pentek ya, apa namanya ya? Yang pakai tablet itu. Kita beli dulu, sabar-sabar. Nanti turun sertifikasi Bu beli ya Bu, ya sabar. Buat anak apa sih agak dibeli? Sudah tahu kenapa tiga tempat saya sediain, nak? Pada soal diminta terdiri dari tiga angka dipilih dari 3, 4, 5, 6 bernilai 400. Maka di sini cuma satu yang dipilih, cuma angka 3 supaya nilai kurang dari 400. Artinya 300 titik-titik, ya. Jadi nilai 300, ya kelihatannya 345 boleh, kira-kira gitu. Jadi ratusannya cuma satu, boleh 354 356, masih kelihatan 364 365. Itu kalau pakai diagram, dengan diagram pohon. Tapi ini boleh karena sedikit, jadi masih gampang. Tapi kalau dia banyak terdiri dari 6 angka dipilih dari 0 sampai 9, ya ngaco cabangnya berapa banyak. Nah, lihat, nah. Ini kan ratusan ya. Ratusan. Kalau ini tempat apa nih? Tempat? Tempat apa, Nak? Puluhan. Kalau angka 3 sudah dipilih, maka untuk puluhan, karena disebut berbeda, tadi kan berbeda, tiga angka yang berbeda. Jadi karena angka 3 sudah terpilih, nggak boleh terpilih lagi, terpilihnya 4, 5, 6, jadi ini 3. Nah, misalnya 3, 4 sudah terpilih nih, di angka 3 boleh lagi 4, maka tinggal 2. Paham? Saya buat cara pertama, saya buat pakai diagram. Ini cara kedua nih. Cara kedua supaya anak ibu paham, ya. Jadi ini 6. Kalau mau cepat kan pakai perkalian, ya. Nah, ya. Ini terdiri nilai kurang dari 400, cuma satu tempat. Lalu puluhan salah satu sudah diambil, ya, maka dia di 3. Maka sudah pakai satu di puluhan, satu di ratusan, maka potong 2. Apakah 3, 4 dapat sebutnya? Pokoknya diambil salah satu berkurang nih. Contoh misalnya soal bilangan, kita buat di sini bentuk bilangan terdiri. Ibu ngerti ini, 3 angka nilai mirip-mirip soalnya, kurang dari 400, kurang dari 400, boleh berulang dan dipilih nih. Dipilih dari 3, 4, 5, 6. Bedanya apa? 1, 2, 3.
Ini ada 400, ini buat 1. Ini jadi 4, jadi 4. Kabur saya? Iya, kabur. Iya. Iya, Bu. Hah? Sebel banget, Ibu. Entah. Kalau ketendang dikit sama Ibu, sudah berubah dia. Tapi tahu, M. Nggak apa-apa, terus. Udah? Belum? Belum, Bu. Masih ngeblur, Bu. Masih ngeblur belum, banget. Belum. Udah? Belum. Ngeblur? Belum, Bu. Masih ngeblur, Bu. Ngecek ya. Aduh. Lihat wajah aja deh. Ini ngeblur juga nih. Iya, Bu, masih. Udah. Sudah? Belum, Bu, masih ngeblur, Bu. Belum? Belum, Bu, belum. Gila aja nih. Dulu nggak begini loh. Nah, saya beli lagi kamera. Aduh, beli anaknya. Saya kurangin dulu. Boleh? Mending? Belum, Bu. Jelek banget ini. Harus beli lagi. Ya ampun, kasihan banget Ibu. Maksimum sudah. Sudah? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih ngeblur, Bu. Terus kenapa ini? Hah? Ngeblur banget. Ngeblur banget. Aku sih buka lagi jimit. Dia lihat orang loh, kadang-kadang lain. Aneh ya. Bentar saya tutup ya. Nanti saya sambung lagi. Sudah jelas? Sudah, Nak? Halo? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Gondok, Ibu. Jadi di situ, 1, 4, 1 itu kenapa 1? Kan dia 300-an nilainya. Yang ini nih, yang ya. Nilai kurang dari 400 berarti 300. Jadi cuma satu pilihan ya. Bu, kenapa 4? Karena kalau 3 sudah dipilih, boleh 333. Udah dipilih, pilih lagi. Kok gitu, Bu? Baca soalnya. Boleh berulang. Jadi kalau di puluhan boleh, 330 dan satuan boleh karena ada keterangan boleh berulang. Jadi kalau boleh berulang berarti bilangannya nggak berkurang, banyak angkanya nggak berkurang. Tapi kalau tidak boleh berulang atau dengan kata lain tiga angka yang berbeda berbeda angkanya maka kurangi satu, kurangi satu, kurangi satu. Paham? Paham ya sayang?
Paham. Oke, lanjut kamu nomor 2-3. Nah, sekarang giliran anak ibu dong. WA-nya kemana nih anak ibu? Anak ibu ya. Ya, selamat. Oke, kerjakan. Nanti kita bareng-bareng buka ya. Oke, siap. Oh, Polenak dari situ. Latihan buka 2 nomor 2 kira-kira gimana caranya nih? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Kalau kira-kira oke, saya tapi tutup dong biar tahu yang ngomong. Saya, Bu. Oke, monggo. Siapa nih? Sekina Glory. Eh, Sekina. Saya mau tanya, Ibu ini serius ya? Iya, Bu. Apa artinya Sekina Glory? Hmm? kata mama saya kan dia ngasih ya sinar kemuliaan tapi nggak tahu beda lah masa tetangga kasih nama ya sih ya yang penting kau tahu kita nama itu ibu terkesan Sekinah Glory okay. Terus sesuai dengan namamu jadi baik-baik kau yang sayangnya belajar banyak ya belajar yang lain supaya Sekinah Glory nyampe teman-teman semuanya, ya? Ya, Bu. Sampai ke lingkungan. Jadi berkah. Monggo. Ya. Selamat. Yang punya buku, lihat. Bentar dulu, Ibu mau ngasih tahu anak Ibu yang punya buku, boleh nak, ya? Buku PKS punya nih. Boleh buka, ya? Halaman 132. Cetak 134. 135. Monggo saya. Yang lain lima, kamu yang menanggapin, Ibu kasih ke Bu Pasang. Benar apa enggak jawabnya? Ibu jadi wasit bersama kalian dulu. Ayo. Boleh diskusikan, bicarakan, monggo. Sama dulu ya. Boleh, Nas. Yang lain dengerin Sakina ngomong. Tapi Sakina ada baiknya kamu taruh dulu di wasit dia lihat kerjaanmu itu. Teman-teman lihat. Bisa diprotes yang protes, bisa mengiyakan yang iyakan. Ibu tinggal nonton. Ayo. Zat, halo, mana nih, Sekina? Yang lain juga kerjakan. Ini kita saling berbagi dulu. Saya mau coba anak-anak, karena ibu tahu nggak? Ibu nggak tahu. Silakan. Nomor 2 Sekina tadi,
Terus Bu, yang lain dulu, Bu, yang lain dulu. Apa saya? Sudah dikirim ya? Jawabannya mungkin nak. Supaya yang lain lihat, Mak, lihat. Yang lain boleh nanggapin dong, jangan cuma Ibu. Udah? Hello? Apa? Iya, Bu. Dulu. Ini mau gimana nih? Iya, Bu. Ayo jawab, sayang. Ibu kan ngelihat. Ayo, nak, ayo. Sebutin aja. Bikin di WA, sehingga temanmu tahu. Nanti kalau dia nggak jelas, tanya Ibu. Jadi saya lihat setiap anak, ayo, nak, ayo. Oh, ini setiap anak, Bu. Bukan ya. Cuma... Sekina yang buat. Yang lain kalau mau ambil yang nomor lain silahkan. Saya panggil WA. Lalu teman-teman yang lain, oh jadi tahu jawabnya ini salin soal. Tetap harus dicatat di buku latihan, jangan nggak punya catatan. Belajarnya bagaimana? Tapi kalau nggak tahu cara-cara itu nggak pernah nyatat, bersihunya, emang bisa direkam semua? Enggak lah. Semua wajib nyatat ya, nak. Jadi kalau ada pembahasan soalnya catat, caranya catat. Itu aja yang paling utama. Kalau materi kita kan ada di draft-nya. Tapi kalau pekerjaan soal jawab biasakan. Sehingga kalau nanti ulangan kalau udah tahu ini gambaran ini ke sini, gambaran soal ini ke sini ya. Monggo. Bu, ini kalian boleh siapa yang mengerjakan nomor Bu. Bu, ini Bu. Ya. Bu, saya mau nomor 4 boleh, Bu? Saya mau nomor 3, Bu. Di WA. Bu, saya mau nomor 2. Bu, saya ambil nomor 2 malah. Nah, muka berapa ditulis? Aurel, anak ibu yang lain buat. Tulis namamu di atas. Kalau ada namanya, ibu mau masukkan nilai setengah modal. Setengah mati, nak. Ini kan udah jadi pintas. Terus saya cari kelas. Nah, nemu kelas. Lalu siapa yang punya nggak tahu. Ada nggak saya masukin, nak? Nggak tahu namanya. Biasakan nama di atas kelas baru enak ibu masukin jelas sekali di kertasmu foto soalnya bareng jawabanmu
tulis juga namamu sama kelas, jadi ibu masukkan nilainya enak. Nah, do you understand? Ibu, ini enak dikirimnya kan? Ke grup kelas, Bu. Ampun. Kirim ke ibu, saya periksa, nah, baru bikin ke kelas, ditanggapin yang lain. Cepetan. Kalau mengerjakan yang masing-masing, ya, ibu ambil nilai, ibu kirim ke ibu, ke WA ibu, begitu. Nah, moto soalnya jangan sendiri, soalnya kan ibu udah punya. Soal jawaban di gini loh, nak. Jadi jangan sendiri-sendiri. Ini caranya sudah kau buat. Lalu kau foto bareng caranya begini, nih. Di foto kan bareng caramu dengan bukumu. Hah, gitu loh. Paham ya, nak? Ini Sekina nggak paham. Kenapa Sekina selalu dibuat bareng soalnya? Kalau teman-teman mau nyatat pun caranya sudah ada sama soal, bukan hanya caranya. Lalu ditulis UK sekian, nomor sekian. Ini mau lengkapin supaya kamu lengkap. Kalau ibu mah ngerti. Nggak usah kasih tahu, ibu udah jawab semua itu. Oke, siapa saja yang mau maju kirim ke ibu, sudah itu kita buat di grup WA kelas. Oke, ibu, sebelum tampil di situ. Baca suruh, nomor sekian, cepat kan. Ya, baru nomor 4, Mas Likato. Ya, baru nomor 4, Mas Likato. Ibu boleh kerjain UK 3 gak? Boleh, nak. Itu kan sambil kata sudah di-share. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Ya, Sela. UK 3 nomor 1. Lalu, terjadi UK 3 nomor 2. Ya. Jadi, UK 3 nomor 2. Terus, bentar nih, pelatih UK 3 nomor 1 tadi apa? Si Jasela sudah. Melita UK 2 nomor 3 boleh pakai diagram, boleh pakai cara cepat ya nak ya, gak dilarang. Justru berbagai cara sehingga teman-teman ngerti. Lucaneta UK 2 nomor 2. Oke, siapa lagi?
Boleh Bu, siapa nggak kirim-kirim aja, yang penting saya lihat kerjamu dulu. Sudah? Sebelum saya tutup. Sudah tutup, nanti kamu nggak boleh ngirim loh. Ibu saya upah tiga puluh. Kira ada sama ibu. Nanti saya unjuk si Anu. Biasa kan ada soal, ibu suka nih. Nah, cuman itu soal foto hanya di samping jadi jelas. Kalau ibu koreksi kan gampang ya. Nah, tahu nggak tujuannya kenapa ada soal jawab di samping? Satu, buat teman-temanmu tahu soal jawab ini. Ibu ngoreksinya gampang. Oh iya benar, benar. Tinggal sama cukup nilai. Itu lain kali nak ya, tidak perlu ibunya kena fotoin soal. Jangan teriak-teriak, ibu nggak suka. Suara ibu udah habis nih. Oke, sudah boleh ibu tutup? Aurelia besok nggak usah. Ntar bu. Tanya macam-macam. Jadi supaya nggak buang waktu, difoto soal, difoto caranya, itu boleh, ya. Caranya Aurel itu tanya gimana ya, Nacua ya. Gimana tuh caranya Nacua? Oke. Bu, soalnya dikirim, nggak ada namanya, barusan siapa itu? Aironisa. Ya buat caranya, kau ambil nomor 4, buka 4, jawabnya soal itu foto bareng. Jawab dengan soal di fotonya bareng. Iya, Bu. Ah, ibu jadi bahasa Inggris nih. Jangan dipisah-pisah, ibu nanti mau koreksi susah. Kenapa? Scroll. Ibu mau koreksi banyak. Ibu ngoreksi di kelas, kamu bayangin ibu sering bangun tidur. Aduh, cepat-cepat aja nih pandemi berlalu, kita guru gak pada mau pingsan semua. Tunggu loh, guru paling rata-rata teler itu. Oke, mulai. Ada beberapa nih, saya bacakan ya. Yang lain, itu yang boleh nilai, yang lain silakan nak. Oke. Yang sudah di sini nggak apa-apa. Siapa mau tampil itu, ini sudah ada nilai yang di WA ibu ya. Yang mau tampil boleh siapa pasti yang kau kerjakan. Tampilkan di WA, bacakan, buruk. Jadi teman-teman lain tahu jawabnya, buruk. Enak, ayo. Ya, nak. Kalau kamu ukur 1 nomor 3, silakan langsung tampilkan di WA salah, jangan japri-japri lagi. Kerjaanmu udah di sini, kau tampil saja, baca. Thank you.
aja, Nak. Alah, ya ampun. Gak ada yang mau baca, apa, Nak? Ibu, jadi jelasin caranya, Bu. Ya, jelasin lah, bacain dari mana ke mana. Kan kamu pikir semua udah ngerti loh, jangan salah. Ya udah, saya mau jelasin ya, Bu. Oke, baca lah, saya baca. Saya ngerjain soal UK2 nomor 4. Jadi, soalnya itu seorang siswa mempunyai 3 kemeja dan 2 celana. Kemeja dan celana tersebut dapat dipakai ke sekolah. Nah, yang ditanya itu banyaknya cara siswa tersebut memasangkan kemeja dan celananya. Jadi, di sini saya pakai diagram pohon. Kayak cara yang tadi dijelasin Bu Eva. Nah, kemeja 1 sama celana 1 sama celana 2. Nah, kemeja 1 sama celana 1 itu satu cara. Nah, kemeja 1 sama celana 2 itu cara keduanya. Nah, kemeja 2 sama celana 1 itu cara ketiganya. Kemeja 2 sama celana 2 itu cara keempatnya. Nah, yang terakhir itu kemeja 3 sama celana 1. Kemeja 3 sama celana 1 itu cara kelima. Kemeja 3 sama celana 2 itu cara keenam. Nah, jadi banyak yang cara siswa tersebut memasangkan kemeja dan celananya adalah 6 cara. Jadi bisa juga pakai cara cepatnya itu 3 kali 2 jadi 6 gitu. Ada yang masih gak ngerti? Ya. Ya? Oke, yang berikutnya, nomor berikutnya. Kalau saya bacanya ke sini aja. Saya, Bu. Bentar. Ya, di sana. Oke. Buat dalam dengerin, itu bilangan genap terdiri dari 3 angka. Jadi kalau mengisi bilangan genap itu harus dari belakang, ya. Dari A supaya genap maka buntutnya harus genap angka 2, angka 4, angka 6, 3. Sudah? Lalu semua angka kan ada 5. Dipakai salah satu di satuan, maka 5 kurang 1 jadi 4. Kenapa dikurangi? Supaya angkanya berbeda. Lalu, angkanya tinggal berapa untuk menempati ratusan? Asalnya 5, 1 di satuan, 1 di puluhan, maka jawabnya 3. Yang benar adalah 36. Ya? Jadi jangan 246. Oh, dibuat dalam genap. Dibuat bilang genap 246 pilihan untuk satuan. 246 itu buat keterangan. 246 adalah untuk ditempatkan di tempat satuan. Ditempatkan di tempat satuan tapi 246 ada 3. Ke angka 3 nih, satuan yang di belakang. Lalu puluhannya tadi puluhan. Kenapa sih dihapus sih Sekina Gloria? Kenapa itu? Saya pikir kenapa salah. Kenapa dihapus? Bulan saya pikir salah. Udah lihat ke sini aja, Nak. Ibu lagi baca main YouTube itu mau jelasin kerjaanmu. Iya, Nak. Jadi begini, 1, 2, 3 kan terdiri dari berapa angka katanya? Terdiri dari 3 angka. Dua ketentuan berarti 3 apa? Bilangan genap. Jadi supaya bilangan genap ditentukan, maka satuannya salah satu dari angka. Angka 2, 4, 6. Jadi ada 3 pilihan supaya paham. Buat 3 sini. Kalau di sini 4, kenapa 4 pilihannya? Semua ada berapa? Hah?
Angka berapa aja? 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi sudah digunakan satu angka di mana? Angka di tempat satuan. Mau tidak, enggak. Pilihnya salah satu. Kalau enggak dua, ya empat. Jadi di sini angka empat. Maka di sini menjadi banyaknya 5. 1, 2, 3, 4, 5 dipotong jadi 3. Maka jawabnya 36. Jadi begini buntutnya angka 2. Kemungkinan kalau buntutnya 2, maka di sini boleh ini angka 5, boleh 5. Maka ini di sini kan, ini satuan. Laku angka 5 di sini, bisa dihubunginya, tinggal angka 5, 3, 4, 6. Coba lihat. Jadi kalau buntutnya 2, untuk puluhan ada 4, 1, 2, 3, 4. Kalau angka 5 dipilih puluhannya, ratusan 3 angka itu. Sama aja, kalaupun ini ada 6, berarti di sini nggak boleh angka 6 lagi dipilih. Ini nggak boleh lagi angka 6. Ini angka 2. Angka 2, begitu. Jadi banyak pilihan ya. Nah, yang menempati satuan, mungkin angka 6, mungkin angka 2, mungkin angka 4, ada 3. Kalau angka 6 sudah dipilih, berikutnya nggak boleh 6. Maka pilihan 2, 3, 4, 5, ada 4. Kalau angka 4 dengan angka 2 dan pilih berarti 3, 5, 4. Gitu loh. Ya. 3, 2, 3. Dipilih angka 2, maka selanjutnya 3, 4, 5, 6. 4 dipilih berarti 3, 5, 6. Gitu ya. Jumlahnya jadi kurang-kurang ya. Oke, terusin. Nih, jadi 36 ya. Berikut. Apa lagi nih? Coba baca WA. Udah, terusin, terusin nak, buru-buru, sudah mau habis loh. Buat. Saya mau, Bu. Ayo baca, saya, nggak apa-apa, jangan terpucal. Kamu pasti dapat nilai, kalau salah kamu sampai. Iya, buat, mau baca. Saya UK2 nomor 3, soalnya sebuah uang logam dilempar sebanyak 4 kali. Banyak cara yang mungkin dari munculnya sisi-sisi uang logam adalah di sini saya memakai cara diagram pohon. Jadi GG itu gambar-gambar dan A itu angka. Jadi caranya itu seperti itu dan mendapat totalnya 16 cara. Udah, Bu. Ya. Bentar, Ibu nih, apa instruksi sekolah nih, instruksi sekolah yang dapat PIP, apa itu? PIP itu uang apa punya ya? Bentar dulu, pas saya mana nih? PIP. Bentar. Di BNI, oke. Ya, silakan baca, nak. Bu, saya, Bu, boleh nggak? Boleh, nak. Sebentar, sambil ya, Ibu mau telepon. Iya, Bu. Bu, saya, Bu. Ya, boleh, baca, saya baca. Jadi, saya mau jelasin UK3 nomor 1. Olah. Di sini itu harus dicairkan segera di BNI. Jangan lama-lama. Ya, suruh aja deh. Pokoknya itu disuruh, saya nggak tahu. Kalau udah diambil ya. Nah. Oke, yuk. 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 Ayo, silakan, nak. Nah, jadi di sini terdapat 6 jalur jalan yang menghubungkan dari kota A ke kota B.
serta 4 jalur dari kota B ke kota C. Nah, di sini saya menggunakan cara perkalian. Jadi, teman-teman kalau yang mau coba bisa langsung lihat aja dari kota A ke kota B itu terdapat 6. Terus dari kota B ke kota C itu 4. Nah, tinggal dikali 6 kali 4. Jadi ada 24 cara, Bu. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Buru-buru. Saya, Bu. Tiga nomor 2. Yang ada di grup harus saya ya. Kalau nggak ada di grup jangan saya. Apa yang mau dibaca? Najma ada. Nur Melati, Bu. Najma, Bu. Didi, Bu. Lewat, Bu. Baca dulu, baca. Benar. Oke, nama saya Nur Melati Syamdani. Saya akan menjelaskan. Ya, dengar bisa baca nih. Ada Gebi, Mas Likatul, Melita, Najma, Jasela tadi sudah, Sekina sudah, terus Kanaya, monggo. Melati ada gak, Bu? Tadi perasaan udah bilang saya. Om Melati. Iya, Bu. Aku ke atas, tapi terbalik-balik. Kamu maksudnya suri jungkir balik. Ya ampun, amat sih kamu, nak. Oke, baca dulu siapa yang dari atas tadi. Gedi ya. Jadi saya ngerjain UK3 nomor 2. Soalnya itu Bobby mempunyai 6 kemeja dan 3 dasi. Banyak cara Bobby memasangkan kemeja dengan dasinya. Itu sama kayak tadi Bu Eva jelasin di awal sama soal Lika juga. Oke, jadi Pak. Yang kali. Buat tinggal dikali ya. Oke, sudah beres. Masih yeah. Kita tuh mau. Sama. Tadi saya udah, Bu. Maju pertama. Nah, udah sama, saya gak usah baca. Melati, buruan. Melati. Saya akan menjelaskan UK3. Sama Melita. Ini sih, ada soalnya ya? Ada soalnya? Bu, ada okay. Gak bu suaranya, Bu? Oke, monggo. Oke, saya akan menjelaskan UK3 nomor 4. Jadi di situ di soal dikatakan bilangan yang terdiri dari 2 angka yang berbeda akan dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak bilangan yang dibentuk. Nah, di sini kan ada dua angka yang berbeda. Saya ada kesalahan. Harusnya 6, bukan 5, tapi di kotak kedua itu 5. Kenapa? Saya tadinya mikir, saya pikir bakal sama aja hasilnya, jadi saya naruhnya salah gitu. Biar lebih gampangnya lagi, itu kalau misalkan di kotak depan itu ada 6. Kenapa 6? Karena ada kemungkinan 6 angka di situ. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus di kotak yang kedua itu isinya 5 angka. Kenapa bisa 5 angka? Karena di sini dikatakan bahwa 2 angka yang berbeda. Jadi kalau 1 angka sudah dipakai di depan, kemungkinan yang akan digunakan di kotak kedua itu berkurang menjadi berkurang 1 angka, berarti jadi 5 angka. Nah, caranya itu tinggal dikali, 5 dikali 6, 6 dikali 5 sama dengan 30. Sama dengan 30, jawabannya yang C. Yes. Ada yang nggak ngerti? Oke. Okay. Oke, terima kasih, Bu. Sama. Sudah, siapa lagi? Sudah berakhir. Saya tinggal masukin. Nah, kamu kerjakan. Oke, tinggal gue mau masukin nilai dulu. Kau kerja di situ. Baca yang berikut, nak. Materinya baca di situ. Kaidah pencacahan juga. Permutasi dan kombinasi. Kamu baca sampai soal-soalnya. Kamu cari di YouTube. Cari materinya, pelajari supaya anak ibu berhasil. Nanti saya kasih gambaran untuk soal, nak. Kira-kira beginilah kalau soal assessment untuk kaidah untuk apa nih permutasi kombinasi. Jadi anak ibu besok-besok siapapun yang sudah nggak aneh, ya. Oke, kau pelajari ibu mau masukkan nilai bentar. Silakan dibaca sudah nggak ya? Daftar hadir kita sudah sayang. Hello, daftar hadir 15. Aaron Dampel, thank you. Aubrey belum, ayo dong lah, ayo dong. Jangan bolak-balik ya. Saya mohon untuk lain kali, ibu belum ingatkan isi absen. Kemudian premit-premit
silahkan diikuti remit. Besok-besok dibaca-baca, oh ya, kelas, siapa tahu tiba-tiba remit, tiba-tiba suruh perbaikan. Jangan tidur-tidur melulu ya, nak, ya. Oke, saya mau isi nilai dulu. Silahkan baca berikutnya. Kan sudah ada ya, yang itu loh, yang ada di situ materinya ada logo ITB, UI, UNPAD. Kenapa sih Ibu buat logo itu? Itu nak, harapan Ibu di antara nama UI, UGM, UNDIP, UNPAD itu ada. Kalau IPA kan ada ITB di situ. Harapan Ibu, Ananda itu termotivasi karena ditunggu PTN. Selamat berjuang ya sayangnya. Di situ ada, kalau mau masuk situ, rajin dan berdoa. Harus belajar dan berdoa, cuma nggak gitu jelas banget tulisan itu. Nanti akan Ibu ingat-ingatkan lagi ya. Saya percaya kalau kamu berjuang, berdoa, pasti dapat. Ya? Oke, mau isi nilai sebentar.